Biden meminta agar Putin dihadapkan ke pengadilan kejahatan perang setelah pembunuhan di Kota Bucha. Presiden Joe Biden menjanjikan sanksi lebih parah terhadap penjahat perang Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Paman Sam tersebut telah menuding Presiden Rusia Vladimir Putin telah melakukan kejahatan perang di Kota Bucha. Orang ini brutal, apa yang terjadi di Bucha sangat keterlaluan, kata Biden kepada wartawan saat kembali ke Washington setelah menghabiskan akhir pekan di Delaware, Amerika Serikat. Ukraina mengatakan 50 mayat ditemukan dari sekitar 300 korban serangan Rusia di Kota Bucha, sebuah distrik di barat laut kota Kiev. Ini adalah pembantaian di luar proses hukum oleh tentara Rusia. Kantor berita Reuters tidak dapat memverifikasi laporan tersebut. Rusia mengatakan dugaan kejahatan oleh pasukannya di Bucha adalah provokasi dan menyatakan bahwa tidak ada penduduk yang menjadi korban militer Rusia di Kota Bucha. Justru pihak Rusia menuding militer Ukraina lah yang menggunakan warga sipil sebagai tameng hidup. Bagaimana menurut kalian berita ini? Bantu hantam kalian di kolom komentar.